Hai hai hai, selamat pagi semua. Jumpa lagi bersama saya Alun. Dalam video kali ini kita akan pergi ke suatu tempat untuk membeli sesuatu. Ada yang penasaran kita mau kemana dan membeli apa? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Nah, kali ini kita sudah ada di tengah perjalanan. Perjalanan kali ini memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit dengan jarak 77 km. Dalam perjalanan banyak monyet yang mungkin kelaparan, jadi kami singgah untuk memberi makanan. Nih, mereka banyak diberi pisang. Kita lanjutkan perjalanan lagi karena tadi kita berangkatnya dari rumah pagi sekali dan belum sempat sarapan. Di sini kita melihat ada Alfamidi. Kita memutuskan untuk singgah sebentar. Nah, di sini kita membeli snack, mie instan dan juga roti. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Karena ini sudah masuk daerah tujuan, itu tandanya sebentar lagi kita sampai. Ini kita sudah sampai di alun-alun kotanya, dan katanya tempat penjualnya itu berada di dekat sini. Karena penjualnya belum di tempat, jadi kita menunggu sebentar. Setelah mendapatkan selot dari penjualnya, di sini kita gaskan lagi ke titiknya. Di sini kita sempat bingung titiknya itu yang mana. Ternyata penjualnya ngikutin dari belakang, dia juga baru sampai. Oke, kita sudah sampai. Ini dia nih yang kita mau beli, ayam serama atau ayam hias. Nih ayamnya cantik-cantik, lucu-lucu, gemasin. Ini betina, ada yang ada anaknya. Suaranya lucu ya, kecil seperti ayamnya. Ini juga ada yang jantan. Ini banyak macam pilihan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Lucu-lucu ya. Ini ada ayam kate juga. Ini anaknya, kasihan, lehernya terpelintir. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Setelah di packing, ini kita memutuskan untuk lanjut lagi pergi ke rumah kakek sama oma karena sudah dekat, jadi sekalian kita terus. Sampai di sana kita melihat ada beberapa bocil lagi mancing. Katanya di sini banyak ikannya, tapi kecil-kecil. Karena kita penasaran, di sini kita cari umpan juga. Umpan cacing untuk mancing ikan. Kali aja dapat ikan banyak, lumayan kan?
di sini kita coba memancing, memakai pancing seadanya. Kalau dilihat di dalam air tuh memang banyak ikan, tapi ikannya tidak mau makan umpan. Karena kita sudah bosan mancing, pancingnya tidak ada yang mau makan umpan, jadi pancingnya kita tinggal aja. Mungkin ikannya malu-malu kalau dilihatin. Ini pas kita balik mau lihat, ternyata ada ikannya. Ini kita dapat 4 ekor ikan. Karena cuacanya panas sekali, ini kita makan yang segar-segar dulu ya. Setelah itu kita lanjut lagi mancing di kolam. Ini kolam depan rumahnya kakek sama oma. Ini dapat strike ikan tapi kecil. Ini ada dapat lagi ikan lumayan besar, ikan mujair. Ini hasil mancing kita hari ini, lumayan banyak loh ya. Walau kecil-kecil tetap harus bersyukur. Oke, karena mancingnya sudah selesai, sekarang kita siap-siap mau berangkat pulang ke rumah. Kita OTW lagi, gas kan. Karena mancingnya tadi seru dan suasananya di sana juga tenang, jadi rasanya sepertinya sudah tidak mau pulang. Tapi mengingat besok kita itu harus kerja, jadi kita harus pulang. Kita OTW lagi 77 km. Sebenarnya di sini kita sudah capek, sudah lelah, sudah mengantuk. Tapi kita harus tetap pulang. Di sini karena motor kita bensinnya menunjukkan sisa 2 batang, kita singgah ke Pertamina. Ternyata Pertaminanya kosong, jadi kita isi botolan aja. Oke, kita gaskan lagi menuju ke hutan-hutan, gunung-gunung dan tikungan-tikungan. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk di kota dan ini sudah dekat. Tadi di perjalanan saya mengantuk, saya tidak sempat merekam lagi karena saya tidur. Dan di pegunungan juga gelap, jadi percuma merekam, tidak akan terlihat apa-apa. Setelah saya bangun dan saya sadar, ternyata sudah di kota. Ini setelah sampai di rumah, kita langsung membuka pecingan ayam tadi. Di sini kita mau kasih minum, kita mau kasih makan, tapi ayamnya sepertinya lagi masih mabuk, belum sadar. Soalnya perjalanannya lumayan jauh. Ini kita beli sepasang karena memang rencana mau dikembangbiakan. Tadi penjualnya menawarkan tambah sedikit, bisa bawa pulang sama anak-anaknya. Jadi kita nambah karena lumayan, anaknya tuh ada 3 ekor. Sudah besar-besar. Ini lama-lama mereka sudah mulai segar, dikasih minum, dikasih makan sudah mau. Ternyata mereka sangat lapar ya dalam perjalanan. Ini makannya banyak. Anaknya lucu-lucu. Oke, karena kali ini saya sudah capek, sudah lelah, sudah ngantuk, mau istirahat dulu. Sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Buat teman-teman yang sudah mampir, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Bye-bye.